Halo teman-teman Prima, kali ini kita lagi ada di salah satu proyek kita juga di Saren, di lokasinya di Sleman. Kita akan coba membahas soal rumah ini, salah satu produk kita, keunikannya di mana, nanti kita bahas bersama-sama. Kalau kita mulai dari depan teman-teman, kita lihat fasadnya ini bentuknya Skandinavian, karakter desainnya itu Skandinavian. Jadi dengan bentuk segitiga, lalu kita ada permainan persegi di sini di bagian depannya. Kalau kita bahas soal material nih dari depannya ini kita pakai bata ringan materialnya. Untuk dindingnya kita pakai bata ringan. Lalu untuk material catnya kita pakai cat deluxe exterior. Kita bahas sedikit di bagian depannya dulu. Ini teman-teman, kalau misalnya dari pagarnya, ini pagar minimalis. Dia pakainya besi. Ini kita pakai hollow 44. Lalu isiannya ini kita pakai perforated. Ini diameternya kurang lebih 5 mm teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen bikin gerbang yang dia kesannya minimalis, lalu lebih modern, sedikit elegan seperti itu, teman-teman bisa pakai material hollow, lalu isiannya bisa pakai perforated. Ini untuk bagian depan. Nah, kita coba masuk sedikit di area terasnya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini di area teras kita pakai material granit. Granitnya ini sengaja kita buat untuk motif kayu atau pola tekstur kayu seperti itu, dengan pemasangan yang biar nggak monoton kita pasang seperti pola pasang bata. Jadi dia agak zigzag teman-teman. Itu untuk bagian depan. Dan untuk teman-teman kalau misalnya lihat fasadnya, kita sengaja bedakan warnanya. Jadi ada warna putih sebagai warna yang lebih dominan, lalu ada warna abu seperti yang agak gelap, sedikit medium gelapnya, agar dia sebagai pembeda aja supaya permainan warnanya lebih menarik. Nah, kita coba masuk ke dalam. Oke, kita coba masuk. Ini pintunya kita pakai kayu, dan untuk kusennya kita pakai aluminium teman-teman. Kita masuk ke dalam. Sekarang kita lagi di area ruang tamunya. Ini kalau teman-teman lihat, sini lebih dominan warnanya putih, lalu yang sedikit permainan di sini di bagian atasnya teman-teman. Kita pakai pakai drop ceiling. Terus kita coba nyalakan lampunya. Untuk memperkuat ambience-nya biasanya kita pakai LED strip di antara drop ceilingnya untuk membentuk suasananya. Ayo masuk. Nah, sekarang kita lagi ada di area utamanya, ruang keluarga. Ruang keluarga yang sebenarnya cukup luas teman-teman, karena di sini sistemnya open plan. Di ada dapur, lalu ada ruang keluarga dan ruang tamu di sini tanpa sekat, jadi ruangnya dia kelihatan lebih luas. Nah, untuk di ruang keluarga ini kita juga pakai lampu LED strip di atas, permainan dengan drop ceilingnya supaya suasananya lebih nyaman dan lebih hangat, lebih bagus terutama itu. Nah, kita coba lihat sedikit di area dapurnya. Ini area ruang makannya, dan di sini ada dapur seperti itu. Kita manfaatkan ruang di bawah tangga, yang biasanya itu kan ruang-ruang bawah tangga itu dia paling riskan dan dia biasanya terbuang dengan sia-sia. Jadi kita coba untuk memanfaatkan area bawah tangga ini untuk dioptimalkan menjadi dapur. Jadi ruangnya lebih luas nanti sisanya. Kita manfaatkan sisi miringnya untuk kabinet-kabinet. Dan kalau teman-teman lihat di sini, untuk kabinet-kabinetnya dia tanpa handle, atau biasanya kalau misalnya kita lihat pintu itu kan dia selalu ada handle-nya atau pegangannya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat, dia untuk interiornya dia tanpa pegangan, jadi ada semacam potongan di sini disengaja dimiringkan untuk pegangannya. Jadi kalau kelihatannya di sini lebih minimalis, lebih elegan, dengan perpaduan warnanya juga warna-warna putih sebagai yang mendominasi.
Lalu ada warna-warna kayu juga di sini sebagai aksen-aksen. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat detailnya, dia sengaja dimiringkan supaya lebih elegan. Bagian bawahnya juga sama, teman-teman. Jadi tanpa pegangan, dia hanya memiringkan area satu-satu bagian dari bagian pintunya atau lacinya ini untuk pegangan. Jadi kalau mau megang ininya lebih mudah, kita tarik dorong. Oke, nah ini sama juga, teman-teman. Ini area-area storage untuk naruh barang-barang kebersihan. Ini ada kasur lipat juga, bisa taruh di sini karena lumayan luas juga. Atau alat-alat kebersihan lain juga bisa ditaruh di sini. Jadi area tangga itu jadi ruang-ruang yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk storage atau untuk penyimpanan barang-barang kecil. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kaitannya dengan dapur kan kita perlu pencahayaan juga di ruangnya supaya nggak gelap. Kita taruh skylight di sini, teman-teman. Untuk materialnya itu pakai solar tuff. Untuk rangka penahannya kita pakai holo. Kita cat warnanya putih. Nah, ini juga sebagai area untuk pencahayaan, untuk area jemur juga bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Nah, di sini kita juga tempatkan untuk kamar mandi. Ada kamar mandi umum, teman-teman. Kita coba cek sedikit. Kita masuk sedikit di sini. Nah, biasanya kalau untuk kamar mandi itu dia tempat-tempat yang paling lembab. Jadi seringnya kita antisipasi itu dengan pemasangan granit atau keramik-keramik seperti ini. Jadi untuk menghindari air itu langsung terkena dinding secara langsung. Jadi untuk kemungkinan lembab itu bisa kita reduksi. Dan juga untuk material-material kamar mandi, teman-teman, kalau misal untuk saran, teman-teman kalau misalnya mau lihat kelihatan elegan, cari material-material yang dia memanjang ke atas biasanya. Pemasangannya horizontal ke atas. Jadi ruangan-ruangan itu dia akan kelihatan lebih tinggi, walaupun sebenarnya ruangan itu sempit kayak kamar mandi ini, tapi kalau misalnya pemasangan kita dia vertikal seperti ini, dia akan memberikan kesan yang lebih tinggi. Bisa dimainkan juga dengan list-list seperti ini untuk permainan, untuk pemisahan dan lain sebagainya. Itu bisa juga menambah kesan menarik. Oke, teman-teman, kita lagi ada di depan kamar salah satu. Jadi di rumah ini tuh ada 3 kamar, teman-teman. 2 kamar anak dan 1 kamar utama ya. Kita coba masuk ke kamar utama. Sebelum itu kita bahas nih pintu yang ada di kamar utama dulu. Kalau teman-teman lihat, ini pintunya kelihatan lebih modern, teman-teman. Dia materialnya, finishingnya ini dia pakai HPL. Jadi ada nanti multiplex lalu dilapisi dengan HPL. Dia lebih modern kesannya. Lalu di sampingnya ini, teman-teman, ini juga pakai HPL. Dia sebagai list atau frame dari pintu. Jadi dia nggak pakai, terlihat lebih modern, terlihat lebih bagus. Dengan permainan list-listnya juga di sini. Di atas ada 2, lalu di bawah juga ada 2 untuk list-listnya. Dan ini nggak pakai, kalau misalnya pintu-pintu kayu biasanya ada frame-nya kotak seperti itu. Kalau ini terlihat kayak semacam satu lembar jadi satu. Jadi lebih modern, teman-teman. Untuk handle-nya kita pakai warna hitam supaya lebih bagus dan kesannya mungkin lebih modern, lebih industrial. Kita coba masuk ke kamar utamanya. Oke, silakan masuk. Nah, kalau di kamar utama ini, teman-teman bisa lihat lampunya. Kita pakai lampu-lampu yang ada lampu-lampu kecil di sudut-sudutnya. Ada 4 lampu, teman-teman. Jadi lampu-lampu ini memang wattnya sengaja tidak besar di sini, tapi dia cahayanya sebarannya merata. Jadi lebih nyaman kalau untuk tempat tidur. Lalu ada lampu utama juga di tengah, satu lampu yang warnanya putih lebih terang dari lampu-lampu yang di samping-samping, di sudut-sudutnya. Nah, oke, ini juga kita lihat ada material-material yang menurut saya menarik, furniture-nya menarik. Ini materialnya lagi-lagi didominasi warna putih dan kayu, warna-warna kayu sebagai aksen-aksennya. Ini juga kelihatan klasik, industrial dan modern. Kita coba cek untuk kamar mandinya. Kita coba masuk. Nah,
Ini untuk kamar mandi utamanya, teman-teman. Untuk pintunya bisa teman-teman lihat dia pakai aluminium. Ininya kita pakai stiker, jadi pintunya itu pintu geser kaca. Untuk framenya kita pakai aluminium, tapi kalau misalnya dari luar dia nggak kelihatan. Jadi kalau mandi di sini aman dari yang ngintip. Ini pintu geser. Kenapa kita pakai pintu geser? Karena memang ruangannya supaya lebih optimal. Jadi kalau misalnya kita pakai pintu yang biasa, pintu swing, dia akan lebih memakan tempat. Tapi kalau kita pakai pintu geser, ini lebih menghemat tempat. Jadi itu bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau misalnya bikin kamar mandi, mau yang areanya lebih luas, bisa muat shower, closet, ada wastafelnya, mungkin pintu geser bisa jadi salah satu opsinya. Kita coba lihat yang di dalam. Di dalam ini isinya ada kloset. Klosetnya dia pakai Ina, teman-teman. Kita standar bisa pakainya Ina. Lalu ada wastafel, kita pakai American standar. Ini udah standar. Lalu di sini juga ada shower, hand shower. Nah, ini juga ada water heater untuk pemanas airnya. Jadi kalau misalnya posisinya dingin mau pakai air panas, di sini bisa. Nah, biasanya kalau untuk kamar mandi itu kita butuh tempat atau rak untuk sabunnya, teman-teman. Jadi seringkali yang kita buat itu area seperti ini. Jadi ada sebagian dinding yang kita coba masukkan di dalamnya untuk tempat tempat sabun dan lain sebagainya. Dan ini bisa jadi menarik juga dengan pembedaan warna hitam seperti itu sebagai aksen di sini. Lalu mayoritasnya di sini lagi-lagi kita ketemu dengan warna-warna putih memang. Ini pakainya granit white Carrara. Ini granit hitam. Ini sebagai aksen. Bagus juga sebagai aksen. Kita coba keluar, kita cek untuk tempat yang lain. Dan ini jendelanya itu langsung menghadap ke tempat makan tadi. Jadi cahaya masuknya dari sini untuk kamar ini. Kodenya juga perpaduan warnanya bagus teman-teman. Kalau teman-teman lihat ton warna di sini memang coklat, putih. Itu jadi warna-warna yang lebih dominan di sini. Coklat di sini sebagai aksen-aksen, lalu warna putih sebagai dominasinya, yang mendominasi. Kayak furniture ini. Nah, ini kita lagi ada di salah satu kamar juga di rumah Saren. Ini kamar anak teman-teman. Kalau misalnya teman-teman coba masuk ke dalam sedikit, ruangannya memang tidak terlalu luas ruangannya. Tapi penataan ruangnya yang di sini itu cukup efektif karena kita melihat di sini ada lemari. Lemarinya memang tidak terlalu besar karena memang untuk kamar anak. Lalu di sini ada meja yang pemilihannya itu cukup untuk meja belajar dan lain sebagainya. Lalu ada kursi. Dia fleksibel, bukan kursi-kursi yang susah untuk dipindahkan, tapi ini fleksibel untuk geser-geser. Nah, furniture-furniture ini seakan menjadi fit dengan ruangannya. Jadi ruangannya itu tidak terlalu sempit sekali, masih terlihat lebih nyaman. Itu teman-teman. Lalu di sini juga ada pencahayaan utamanya dari jendela yang sebenarnya lumayan besar. Jadi sumber cahaya utama di kamar ini. Jadi secara pencahayaan dia terpenuhi untuk kamarnya, lalu untuk furniture-nya juga bagus penataannya dengan bed yang tidak terlalu besar tapi cukup hanya untuk anak satu orang. Lalu dengan penataan meja, lemari, dan juga ada nakas kecil bahkan di sini yang ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran kamarnya. Jadi kamar ini menjadi kamar yang cukup nyaman untuk anak. Itu teman-teman untuk kamar anak. Tadi kita sudah membahas area lantai 1, kita coba naik ke lantai 2 nya. Nah, sebelum kita naik, ini ada area tangga dari rumah ini. Yang spesialnya itu, dia trapnya pakai kayu. Kalau teman-teman lihat, dia pakai kayu, lalu di sini ada step nosingnya. Jadi, untuk mencegah supaya nggak terlalu licin. Ini tebal juga, ketebalannya kurang lebih 3 cm, teman-teman. Nah, untuk
handrailnya, kalau biasanya kita lihat handrail rumah itu tingginya kurang lebih 80 sampai 1 meter. Kalau handrail di sini dia dibuat lebih elegan, jadi langsung ke atas tinggi, lebih kelihatan modern dan lebih bagus. Ini pakainya material hollow, langsung dibaut dengan balok yang ada di atasnya. Bagus nih. Kalau teman-teman mau cari inspirasi untuk handrail yang lebih modern, yang lebih bagus, ya ini bisa jadi opsi. Oke, sekarang kita lagi ada di area lantai 2. Kita coba cek ada ruang apa aja di sini. Nah, ini ada ruangan yang cukup luas. Ini sebagai ruang, mungkin kalau misalnya rumah, kita nyebutnya ruang keluarga atau ruang komunal. Untuk ruang kumpul anggota keluarga mungkin di sini. Ini ruangannya luas, teman-teman. Dan terlebih ceilingnya itu cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, dia plafonnya mengikuti dari bentuk atapnya. Nah, ini jadi ruangan yang cukup luas juga dengan material lagi-lagi kita lihat warna-warna coklat di sini, teman-teman. Perpaduan untuk sofanya, untuk mejanya juga. Jadi ruangan yang menurut saya favorit. Mejanya unik, nggak terlalu tinggi, sebagai ruang santai juga. Lalu di sebelah sini dia ada jendela yang cukup besar. Kita coba lihat. Wow, ini lihat dulu. Gimana ya? Nah, ini ada jendela yang lumayan besar. Kita, kalau misalnya sore ini jadi suasana yang menarik kalau kita ada di ruangan ini. Jendelanya kita pakai material aluminium warna hitam, dan ini bukaannya samping teman-teman. Kalau biasanya jendela itu ada opsi-opsi untuk bukaan cungkit ke bawah, ini kita pakai bukaan yang ke samping dengan engselnya pakainya casement, tipe casement. Jadi udara bisa leluasa masuk di sini. Tutup lagi. Oke. Nah, di sini juga ada satu kamar utama di sini. Di sebelah kiri sama untuk material pintunya sama. Jadi kita pakai finishingnya HPL, lalu ada garis lagi di sini supaya kesannya lebih elegan, dan lagi-lagi kita pakai tekstur warna kayu. Nah, di sini ada satu ruangan outdoor, teman-teman, ruang balkon, semacam balkon. Kita coba keluar. Nah, oke. Ini adalah satu-satunya ruangan outdoor di lantai 2 ini. Di sini menurut saya materialnya sebenarnya sederhana. Ini hanya permainan untuk granit saja. Kita lagi-lagi ketemu sama material-material kayu, warna-warna coklat kayu sebagai aksen-aksen di sini. Jadi kalau teman-teman lihat granitnya di samping-samping, kita pakai list-list warna granit abu yang tentunya nggak licin, dia mate. Jadi teksturnya agak kasar dibandingkan dengan granit di interior. Kalau misalnya di dalam itu biasanya kita pakai granit-granit yang agak licin, tapi kalau misalnya di luar untuk outdoor kita biasanya pakai granit-granit yang dia agak kasar supaya nggak licin. Salah satunya ini. Jadi kita pakai perpaduan granit kayu, material yang warnanya kayu, mengikuti kayu, dan granit yang abu kasar. Nah, di sini railingnya kita pakai hollow juga. Kita finishing dengan warna hitam. Kalau teman-teman lihat untuk rangka utamanya, dia pakai hollow 44, finishingnya warna hitam. Lalu untuk isiannya di sini, dia pakai hollow 24. Itu railingnya cukup sederhana dan minimalis.
Dan di sini tempat yang menurut saya paling favorit, karena kalau sore-sore di sini dengan cuaca yang adem seperti itu, yang nggak terlalu panas, ini jadi spot yang menurut saya paling favorit dengan view yang menarik di sekitarnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ke bawah, ini ada bagian garasi sebenarnya untuk carport mobil yang lumayan luas. Dia bisa muat dua mobil, dan juga ada area yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk parkir motor. Lalu untuk bagian atasnya, teman-teman, kalau teman-teman lihat, itu atapnya kita pakai galvalum pasir. Kenapa pakai galvalum pasir? Karena dia tekstur pasirnya itu dia bisa mereduksi untuk kebisingannya. Dari ketika hujan itu turun, terkena material permukaan atap, dia bisa mereduksi kebisingannya dari material atapnya. Oke, itu dia tadi sekilas dari room tour kita di rumah Saren. Jadi kalau misalnya teman-teman ada rencana mau bangun rumah yang karakteristiknya seperti ini nih, Skandinavian, atau mungkin teman-teman punya referensi lain, teman-teman bisa kontak kita di akun kita yang di bawah ini. Akun sosial media kita yang di bawah ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi dulu, bisa datang ke kantor kita. Kantor kita ada di Jalan Kaliurang, kilometer 11. Jangan lupa subscribe dan share. Oke, sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.